فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتدب بالمكارم كبارا وطبيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, saya mengajak diri saya dan sekalian supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dengan kita melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita menjauhi dan kita berhenti daripada melakukan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan juga mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini dan juga di akhirat nanti. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, khutbah hari ini saya akan membawa kita semua tahu berkenaan dengan plastik adalah urusan umat Islam. Berartinya, kalaulah Palestin, rakyat Palestin, negara Palestin adalah urusan umat Islam, tidak kecuali kita. Kalaulah kita mengaku bahawa kita adalah umat Islam, kalau kita mengaku bahawa Allah itu adalah Tuhan kita, kalaulah kita mengaku bahawa Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita, maka apa kita mengaku sedemikian berarti hal plastik adalah satu kewajipan fardu ain atas kita semua. Berartinya, kalaulah kita tidak mengambil peduli, tidak ambil padu berkenaan dengan plastik, maka berdosalah kita. Sekurang-kurangnya kita semua, walaupun kita tidak mampu untuk berjuang dan untuk mati syahid bersama dengan para mujahid di Palestin, sekurang-kurangnya kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemenangan kepada para pejuang-pejuang yang sedang berjuang di Palestin. Dan kita juga boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan umat-umat Islam di Palestin daripada dizalimi, daripada dibunuh, daripada disembelih.
oleh mereka tersebut. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, kita patut tahu bahwa sesungguhnya bangsa Yahudi Zionis bukanlah penduduk asli Palestin. Yahudi adalah penjajah yang baru datang ke bumi Palestin sekitar 1 tahun yang lalu. Sebelum itu mereka tiada bumi, tidak ada tanah, tidak ada negara. Tetapi mereka menggunakan penjajah Inggris untuk memasuki dan menduduki di tanah Palestin. Dengan sebab itulah sejak 1 tahun yang lepas orang-orang Yahudi tidak mempunyai bumi. Mereka adalah pengikut kepada Nabi Yakub, tetapi mereka durhaka kepada Nabi mereka. Mereka cuba membunuh Nabi-Nabi mereka. Maka daripada situlah mereka merasai bahawa mereka perlu adakan satu negara yang mana mereka akan menjadikan negara itu sebagai negara yang boleh memecah belahkan umat Islam di Timur Tengah. Ini adalah sejarah yang kita semua wajib memberitahu kepada anak-anak kita bahawa Yahudi adalah penjajah, Yahudi adalah penceroboh, Yahudi adalah musuh Allah dan juga musuh kita. Pada satu ketika zaman pemerintahan Khalifah Sultan Abdul Hamid II, masa pemerintahan Utsmaniyah, seorang Yahudi telah pergi bertemu dengan Khalifah dengan menawarkan duit sebanyak 150 juta pound. Pada masa itu sudah banyak untuk membeli tanah bumi Palestin. Tetapi apakah jawab Sultan Abdul Hamid II kepada Yahudi tersebut? Aku tidak dapat memberikan walaupun sejengkal tanah ini, iaitu tanah Palestin, kerana ia bukan milikku. Ia adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi bumi ini. Mereka telah membasahi tanahnya dengan darah-darah mereka. Ini adalah jawapan yang tegas Khalifah Abdul Hamid II kepada seorang Yahudi yang ingin membeli tanah Palestin. Maka daripada situ mereka tidak putus asa untuk menjajahkan bumi Palestin. Akhirnya pada 14 Resepakum tahun 1948, maka berdirilah negara Israel di muka bumi ini. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, Palestin adalah negara yang tidak boleh dipisahkan dengan ajaran Islam. Berartinya Palestin, Syam adalah negara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kedua-dua itu adalah negara yang diberkati dan negara yang suci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Maksudnya, kami menyelamatkan dia, yaitu Nabi Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkati untuk seluruh alam. Berarti Palestin ini adalah ya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwa Palestin adalah
negara yang suci, negara yang tidak boleh dipisahkan dengan kita umat Islam walaupun sampai ke hari kiamat. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, adik-adik pemuda sekalian, kanak-kanak Palestin, apabila ditanya, besar nanti kamu nak jadi apa? Apakah jawab mereka? Mereka menjawab, kami tidak ada masa depan. Kami tidak tahu bilakah kami akan mati. Hari ini, malam ini, esok, atau bila-bila masa, kami boleh dibom, kami boleh dibunuh oleh Zionis Yahudi. Itulah jawab anak-anak pemuda Yahudi yang ditanya oleh NGO Malaysia ketika mereka pergi ke sana untuk memberi bantuan kepada mereka. Wahai adik-adik, kita hidup di bumi patani ini, kita masih lagi ada peluang. Kita nasib baik kerana kita masih ada masa depan. Hanya kita nak ke mana masa depan kita? Apa yang kita nak pilih? Kita nak jadi orang yang baik? Kita nak jadi anak yang soleh? Atau kita nak jadi kaki-kaki ganja, kaki-kaki dah betul, atau kita jadi kaki berzina? Semua itu di tangan kita. Tetapi ketahuilah bahawa anak-anak Palestin, mereka tidak tahu masa depan mereka. Mereka tidak tahu bagaimana mereka akan besar di bumi yang mereka tinggal, di bumi yang mereka lahir. Oleh itu, untunglah kita, wahai bapa, wahai pemuda, wahai remaja, fikirlah masa depan di tangan kita. Kita nak jadi seperti orang yang kita panggil kayak sangkung, sampah masyarakat, atau kita akan menjadi seorang pemuda yang berbakti kepada tanah air, kepada agama, kepada bangsa. Ada lagi soalan-soalan yang disoal, yang ditanya oleh NGO Malaysia yang pergi selepas berlakunya peperangan sebulan lepas. Mereka tanya, apakah perasaan kamu wahai adik-adik ketika dibom daripada udara dengan roket-roket? Jawab mereka, sebenarnya kami tidak merasai takut apa-apa. Kerana di atas daripada mereka, kami masih ada Allah yang melindungi kami. Allah bersama dengan kami. Berarti roket yang canggih itu tidak boleh menakutkan anak-anak muda Palestin. Walaupun mereka berusia hanya 3-4 tahun sahaja. Ketika ditanya lagi, bagaimana kamu hidup dalam keadaan tidak ada air, tidak ada api, tidak ada internet, tidak ada ubat-ubatan, karena hospital telah laknat dibomkan? Jawab mereka, walaupun Yahudi, saya omis mereka ke air, ke api, ke elektrik, tetapi tidak ada siapa yang boleh menggerakkan
hubungan kami dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh menggerakkan, memutuskan hubungan kami dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kalau kita api mata wajib dia geriyo dalam haidan ini. Tetapi mereka sudah berbulan dikerat dengan air elektrik. Itu jawapan mereka. Ini berartinya mereka diasuh dengan Al-Quran, diasuh dengan ajaran Islam, supaya mereka tetap lawan dengan musuh walaupun sekali apa mereka dihadapi sekalipun. Mereka juga tanya, kalau kami rakyat Malaysia ingin membantu, menolong, apa yang kamu mahu? Apa jawab mereka? Kami tidak perlu, tidak mahu kepada bantuan. Kami minta ialah supaya kamu semua bersolat jemaah dan jangan putuskan silaturahim. Itu jawapan mereka. Itu jawapan mereka kepada NGO Malaysia yang pergi. Dan mereka banyak mencerita bahawa kanak-kanak, walaupun mereka dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan tidak ada makanan dan minuman, kalau ada orang pergi panggil, mereka tak berhubung. Tak ada kata gaduh nak berhubung, nak ambil banyak. Tidak, itulah akhlak mereka. Akhlak yang patut kita, orang yang senang ni, orang yang senang, yang mewah ni, kita patut ambil. Kalau dia bagi kampung, kita tidak kira lah. Kalau bagi pula masuk hipoh ke, masuk ke apa ke, pakat yang berbuk. Berbuk, makan sesuatu. Kalau macam buffet, hak mula-mula tu penuh. Jalan bingit, hak pelakir tak ada. Ini orang yang kata kita lopoh. Tetapi budak-budak plastik, walaupun mereka lapar, mereka tidak ambil banyak, mereka ambil sekadar mereka nak makan. Kerana mereka menjawab bahawa masih ramai lagi yang perlu, yang lapar seperti kami. Sidang jemaat yang dirahmati Allah. Mereka juga kanak-kanak. Mereka sudah sedia untuk mati. Mereka di tangan-tangan mereka, di kaki-kaki mereka, di perut-perut mereka telah tulis nama mereka sendiri. Tulis nama di tangi, di peluk, di betih mereka sedia untuk mati. Kerana mereka tidak tahu bilakah mereka akan dibuang. Apabila mereka mati, maka semua tahu ini nama ini, ini nama ini. Itu adalah suasana keadaan yang paling teruk sekali. Sebulan peperangan yang berlaku di antara Yahudi Zionis dengan Hamas, dengan pasti lebih 10,000 umat Islam mati. Dalam 10,000, 3,000 lebih adalah kanak-kanak, 2,000 lebih adalah kaum wanita. Tetapi hari ini, di manakah 54 negara Islam yang kaya raya, yang mewah? Mereka masih lagi membuta tuli, masih lagi telinga mereka dibuka, mata mereka ditutup, mulut mereka dikunci. Sedangkan
manusia di seluruh dunia telah bangun dan bangkit dan membantah terhadap kekejaman Zionis. Tetapi negara Islam kecuali beberapa negara seperti Malaysia, Jordan, Turki, Aljazair dan negara lain yang miskin-miskin saja yang bangun untuk mempertahankan kekejaman, tetapi negara lain mereka tidak mempedulikan nasib-nasib umat Islam di Palestin. Kenapa? Karena mereka masih mementingkan politik, bukan lagi mementingkan ukhuwah Islamiah. Itu kepentingan mereka, politik. Saya takut Israel putuskan hubungan mereka. Saya takut Amerika putuskan hubungan mereka. Saya takut Inggris, British putuskan hubungan mereka. Tetapi mereka tidak mempedulikan, sedangkan itu adalah ukhuwah Islamiah. Walaupun mereka dilahir di bumi Arab, tetapi Al-Quran mereka tidak memahami apa yang dihantar kepada mereka. Ini satu bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjuk kepada kita bahawa umat Islam yang duduk, negara Islam yang duduk keliling daripada negara-negara Palestin itu, mereka telah dikunci pintu hati mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah satu perkara yang umat Islam seperti kita patut berfikir bahawa walaupun kita jauh daripada mereka, tetapi biarlah mereka di hati kita. Biarlah mereka di hati kita. Biarlah mereka dalam doa kita. Karena itu senjata yang paling baik bagi kita. Yang paling baik bagi kita untuk membantu, untuk menolong umat Islam yang dizalimi oleh Yahudi Zionis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wadzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu wasami'ul 'alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم واستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم.